Pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Tasikmalaya, Muhammad Yusuf Hendro Nugraha, menjadi pendaftar pertama ke KPU Kota Tasikmalaya, Rabu 28 Agustus 2024. Politikus Partai Golkar dan PAN itu datang bersama para relawan. Mereka tiba di KPU Kota Tasikmalaya sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Pasangan Yusro datang dengan menggunakan seragam busana muslim buatan lokal. Selain untuk tampil beda, hal itu dilakukan sebagai bentuk dukungan pada produk buatan UMKM Kota Tasikmalaya. Yusuf mengatakan Yusro merupakan akronim dari Yusuf dan Hendro. Selain gabungan dari dua nama, di baliknya ada spirit mendalam yang menjadi penyemangat untuk memenangi pilkada serentak tahun ini. Mantan wali kota Tasikmalaya itu menjelaskan Yusro berarti kemudahan. Ia berharap segala sesuatunya dimudahkan agar lancar dalam menjalani setiap proses pilkada. Setelah beres pendaftaran, sambil menunggu tahapan berikutnya, Yusuf mengaku akan lebih sering turun ke masyarakat untuk menggalang dukungan. Saya dengan Pak Hendro lagi memberi tugas ya. Tugas Pak Hendro seberapa saya. Yang jelas kita akan turun terus sambil terus memberikan bansos untuk belum ada peringatan dari Bawaslu. Dasar kampanye ya. Saya akan terus bansos. Yang jelas program saya, Hendro dengan Kendara, saya terus ke masjid, ya, melakukan rehabilitasi masjid. Jadi berapapun masjid yang perlu direhab di Kota Tasikmalaya, kita akan umpan bersama Pak Hadi Cahyo. Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan KPU, masa kampanye dalam pilkada serentak akan dilangsungkan selama 60 hari, mulai 25 September sampai dengan 23 November 2024. Adapun penetapan pasangan calon dilakukan pada 22 September 2024. Dengan begitu, ada waktu bebas selama kurang dari sebulan bagi para pasangan calon untuk melakukan berbagai hal dalam meraih simpati masyarakat, termasuk menggelar bakti sosial seperti yang direncanakan Yusuf Hendro. Sementara itu, Ketua KPU Kota Tasikmalaya Asep Rismawan menyebutkan setelah menerima berkas pendaftaran, pihaknya akan melakukan verifikasi keabsahan data. Itu dilakukan untuk memastikan berkas-berkas yang diberikan pasangan bakal calon kepala daerah telah sesuai dengan aturan.